Nah, sekarang anak-anak, ini hubungannya dengan Anda, Jabat 21 ini jelas untuk pelajaran daring luring ini. Ini bisa menggunakan HP? Bisa HP? Menggunakan Bisa. HP? Bisa. Bisa. Iya. Bisa. Oh ya. Pernah menerima pelajaran lewat HP dari Pak Guru? Barangkali mungkin tugas atau apa? Pernah? Pernah? Oh ya, bagus. Ya. Bisa dikerjakan? Bisa mengerjakan? Bisa mengerjakan? Ya, alhamdulillah. Bisa. Bagus. Iya, 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 iya. Berarti sudah bisa menggunakan HP ya, Mbak ya. Nah, berikutnya lagi ini untuk kegiatan ekstra yang pernah diikuti Mbak apa? Mungkin sore hari atau apa? Pernah ke sekolahan? Pramuka. Pramuka? Oh, hari apa pramukanya? Betul. Pramukanya latihnya hari apa? Hari apa? Pramukanya hari apa? Jumat. Jumat, ya, ya, ya. Kemudian lagi, ini pernahkah Anda mengikuti pramuka dan memperoleh kejuaraan? Apakah waktu kemah atau gimana? Pernah? Pernah. Kemah pernah. Belum kegiatan kemah pernah mengikuti? Pernah. Pernah. Lima besar. Oh, di mana kemahnya? Kecamatan. Oh, kecamatan, ya, ya. Lagi untuk ini di lomba ataukah ini MAPSI? Apakah dari temanmu atau kamu mengikuti lomba, pernah mengikuti lomba MAPSI agama Islam? MAPSI. Kita pelajarin Islam Islami. Iya, pernah. Pernah mengikuti? Pernah. Cerita Islami. Pernah. Iya. Betul itu? Cerita Islami. Memperoleh juara atau belum? Betul. Belum, belum memperoleh juara atau sudah? Keren. Apa? Ya, ikut terus jangan sampai berhenti ya. Kemudian lagi ini hubungan dengan Anda masih untuk anak-anak Bapak Ibu Guru jika memberikan tugas mungkin membuat keterampilan atau membuat apa, coba keterampilan apa yang pernah Anda buat? Ayo, ya keterampilan, pelajaran keterampilan ada? Keterampilan ada? Pelajaran keterampilan pernah membuat apa? Ayo. Membuat bunga. Membuat bunga. Dari apa bahannya? Betul, boleh enggak apa-apa. Bahannya dari apa? Kain. Kain. Oh, kain. Ya. Ya. Nah, sekarang coba. Di sekolahmu ada program literasi? Literasi membaca, menulis, ada enggak? Ada? Ada. Ada. Bagaimana prakteknya yang ada di sana, literasi? Setiap pagi. Pagi? Oh, gitu. Yeah. Yeah. Hubungannya sekarang dengan kebersihan. Anak-anak bagaimana? Kebersihan sekolah? Bersih. Dibagi. Bagi piket enggak? Ada piketnya? Setiap kelas ada piketnya? Yang piket kebersihan ada? Ada? Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah Bapak Ibu Guru pada waktu pembelajaran itu menggunakan alat-alat? Alat-alat, apakah itu ruso? Pernah. Ayo, pernah? Betul? Sekarang lagi. Pernah. Ya. Pernahkah Anda diajak untuk keluar kelas pembelajaran? Apakah diajak
jalan dari desa ke pasar atau ke kemana atau ke puskesmas oleh bapak ibu guru pernah atau diajak ke tempat rekreasi. Nah, kemana coba tunjukkan yang pernah kemana? Ke kebun. Kebun, ya bisa. Pelajaran apa itu? Ya pelajaran apa? IPA. Pelajaran IPA ya bagus ya betul ya lagi. Berarti ini saya tanya lagi pelajaran IPA bagus itu. Berarti pernah diajak untuk mengamati atau ke tempat-tempat rekreasi yang ada di Pakis, apakah di hutan di mana pernah ataukah di pabrik kacang dua kelinci pernah semacam itu atau tidak? Pernah. Oh, naik apa? Pernah. Naik apa? Bis. Itu ya. Ya. Sekarang saya tanya. Untuk kegiatan lomba yang pernah Anda ikuti tentang lomba akad apa? Maaf, lomba ini olimpiade. IPA pernah ikut? Temannya ada yang pernah ikut? Pernah. Mempelajari enggak? Pernah? Tapi belum juara. Oh, belum juara. Nggih. Anak-anak, apakah sekolahmu sebenarnya itu memiliki visi dan misi? Pernahkah visi misi itu diberikan atau diutarakan atau pernah Anda baca? Sekolahmu ada tulisannya visi misi sekolah apa? Pernah? Di mana tulisan visi misi? Di mana letaknya? Di depan kelas 5. Di dekat kelas 5? Di atas itu? Oh iya. Di misi sekolah, walaupun anak-anak harus bisa tahu. Sekarang berikutnya ini, pasti Anda ingin menghendaki, coba cita-citamu agar sekolahnya lebih baik bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru? Harapanmu bagaimana? Apa yang Anda cita-citakan? Pelajaran komputer sudah ada belum? Sudah. Terus sudah pernah diberikan belum? Betul? Bisa menggunakan anak-anak untuk komputer? Laptop boleh. Nah, Bapak Ibu Guru? Sedikit, Pak. Sedikit? Coba, apabila sekolahmu mengadakan pelatihan seperti les ekstra sore hari, pelatihan komputer, kamu mau enggak dilatih Bapak Ibu Guru? Mungkin mendatangkan. Semacam itu, latihan komputer diulang, tambahi pelajaran tentang itu. Gimana? Gimana? Komputer. Apabila ada kegiatan hari, kamu kira-kira mau enggak? Ayah. Kalau ada kegiatan komputer, latihan komputer. Gimana? Mau. Mau betul? Iya. Ya. Sudah. Lagi coba. Iya. Nanti kalau bisa diusulkan. Apalagi coba cita-citanya, apalagi untuk sekolahmu biar bisa bersaing dengan SD yang lain. Temanmu satu kelas berapa muridnya, temannya? Ada berapa orang? Satu kelas ada berapa? Kelasnya mana berapa? Pengen punya Robena.
Oh, gitu. Yeah. Alatnya sudah rusak. Oh, gitu. Alatnya sudah rusak. Iya, yeah, tapi ada. Ada ikut juara. Agnesnya ada, minyak rusak gitu. Senang enggak kenapa belajar rebana itu? Mau dilatih? Anda mau dilatih enggak? Mau. Betul? Mau. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan cukup. Iya. Silakan. Gantian nanti sama dengan orang tua. Ya cukup Mbak ya. Iya, iya. Ya. Monggo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, biar gantian.